Polres Maibrat menggelar olahraga meliputi jalan santai dan senam sehat bersama TNI Polri, Forkopimda dan warga masyarakat dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-77 Bayangkara, Selasa, 13 Juni 2023. Kegiatan dibuka oleh Penjabat Bupati Maibrat Bernard E. Rondonuwu, diikuti oleh Kapolres AKBP Glenn Roe Mole, dan Dim 1809 Letkol Infantri Yohanes Andi Wibowo, dan Satgas Yonif RK 623, tokoh masyarakat dan warga masyarakat dari wilayah hukum Polres Maibrat. Penjabat Bupati Maibrat Bernard Edward Rondonu mengatakan, Pemkab Maibrat mendukung penuh seluruh rangkaian giat Polres Maibrat dalam menyemangati hari jadi Bayangkara ke-77 tahun. Rondonu juga menyampaikan selamat menyambut HUT ke-77 Bayangkara di Maibrat Papua Barat Daya. Kapolres Maibrat AKBP Glenn Roe Mole menyampaikan, selain kegiatan olahraga jalan sehat dan senam bersama, terdapat pula acara karnaval dan pameran UMKM produk lokal masyarakat setempat guna memeriahkan HUT ke-77 Bayangkara. Semua rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam menyambut hari ulang Bayangkara oleh kami Polres Maibrat. Kami lakukan ini juga melibatkan masyarakat luas seperti aksi karnaval, pameran UMKM dan lain-lain untuk bagaimana kita mengangkat produk lokal dari Maibrat dan juga sebagai wujud sinergitas, ujar Kapolres Glenn Roe Mole. Pantauan media, aksi jalan santai bersama dimulai depan Polres Maibrat dan kembali setelah finish di ujung Kampung Kumurkek Distrik Aifat, kemudian dilanjutkan dengan senam sehat bersama yang dipimpin oleh PJ Bupati, Kapolres, Dandim, dan Satgas yang diikuti para prajurit TNI Polri. Selain itu ada pula pentas seni tari oleh Sanggar Tari dari Putra-Putri Maibrat. Pada kesempatan ini suasana keakraban antara TNI Polri juga nampaknya sangat harmonis terbangun di dalamnya, mereka terlihat senang dengan berjoget bersama hingga saling gendong. Kegiatan olahraga bersama Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat dengan kegiatan karnaval, kearifan lokal, dan pameran umum, pameran UMKM, produk kerajinan pada hari ini dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-77 Polres Maibrat. Pagi ini kita akan mulai dengan rangkaian jalan sehat. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama menunjukkan yang namanya kekompakan kita sesama melaksanakan kegiatan. Semoga kegiatan yang dimulai dengan olahraga pada hari ini bagian dari awal rangkaian bisa berjalan dengan baik. Semoga Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Setelah bendera ini angkat, adik-adik di depan langsung berjalan. Sama-sama. Sama-sama. Mari pada nyon, Pak. Sama-sama. Hitungan ketiga, orang mulai. 1, 2, 3. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.